Ini loh kawan saya Pak Kopi. Thank you.
benar. Ini apa ibu? Tangan tangan tunggu lah. Sekarang. Thank you.
saya mas asmane mas sinten nggih? Nama lo Wardi, Wardi, nggih Wardi. Mas Wardi. Mas Wardi. Selaku apa mas di sini mas? Lo nggih penggiat, penggiat nggih seni, seni dansa dan efek di Watu Lawang. Oh. Nggih mas, bisa jelaskan mas ini sebenarnya acara apa sih mas sebenarnya mas? Ini adalah acara rutin kita namai Gebiar Muharram Watu Lawang Nyawijing Seni, yaitu acara selamatan suran paguyuban kesenian eblek Sanggar Timbul Krida Budaya Watu Lawang dan Sanggar Cepetan Alas Tritunggal Watu Lawang. Rutin diadakan setiap tahunnya untuk kita paguyuban kita di Jumat Kliwon di setiap bulan suranya, setiap bulan Muharram. Jadi diawali kemarin malam kita ziarah kubur ke makam leluhur, makam komplek makam kubu. Sebagian juga ziarah menginap di sana. Terus tadi pagi kita sama-sama berbuka puasa, terus dilanjutkan dengan pentas dua sanggar kesenian ini. Nanti dilanjutkan nanti sore, mohon kehadiran juga Pak Petik dan Bapak-bapak di RTV untuk menyaksikan nyadran atau babar selamatan suran. Jadi nanti diakhiri dengan kenduren makan selamatan suran. Ya mas, ini untuk apa, agak keras ya. Ini untuk ininya apa namanya, ebeknya dari Watu Lawang dari sendiri Watu ya mas? Lawang. Ini sanggar asli Watu Lawang. Khasnya Watu Lawang nih. Untuk pemainnya ada berapa mas ini mas? Pemain sekitar anggota paguyuban kita sekitar 50 orangan. 50 orangan nih. Itu jenengan? Terdiri dari penari, ada penayakan, kesepuan, dan lain-lain. Binaan dari Pak Pekik di Dewan Kesenian. Itu dibentuknya dari tahun kapan mas ini mas? Kurang tepat, ada sesuai SK sih sekitar tahun, lupa saya, sekitar saya belum lahir udah ada mungkin tahun. Tapi ini merupakan kesenian yang turun-temurun, jadi di Watu Lawang ini kesenian dansak atau cepetan ataupun kesenian ebek itu sudah ada sejak Mas Wardi ini belum lahir. Jadi ini hanya kemudian regenerasi itu ada. Berarti setiap apa namanya ada satu apa Muharram peringatan ini pasti ada apa ebek gitu ya Pak ya. Tidak hanya ebek, ebek dan dansak. Karena di kesenian ebek dan dansak di masyarakat Watu Lawang itu mendapatkan dukungan kuat dari warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Terus ini Pak, kaitannya dengan geopark ini kan otomatis biasanya salah satu geokultur, itu tanggapannya seperti apa? Ya, memang di Watu Lawang ini merupakan satu wilayah yang masuk dalam rentang geopark, sehingga kesenian yang ada di Watu Lawang ini juga diharapkan menguatkan dari adanya geopark Kebumen Karang Sambung Karanggolong. Jadi adanya beberapa gerakan dari teman-teman yang ada di Watu Lawang ini diharapkan bisa menguatkan adanya geopark Karang Sambung dan Karanggolong. Dan beberapa dari kesenian yang ada di Watu Lawang ini bersumber pada tradisi budaya yang sudah berjalan di Watu Lawang sendiri. Ya mas, harapannya mas untuk apa kelestarian budaya seperti ini gimana mas harap kedepannya? Harapan saya menyadari saya masih muda ya, jadi mungkin di bawah saya yang kemudian lebih muda dari saya, jangan malu, jangan ragu, jangan bosan-bosan, tetap nguri-nguri biar kesenian tradisional ini tetap lestari. Jadi regenerasi terus dilakukan kami. Jadi tadi disaksikan bahwa mereka dengan keinginan sendiri. Jadi ada yang terjun langsung menari. Itu bukti bahwa minat seni, minat melestarikan kesenian benar-benar dari hati. Jadi harapannya semangat kita semua jangan kendor lah dengan binaan beliau Pak Kepik di Kesetiaan Kesenian Daerah. Tak bosan-bosan selalu membina kita. Jadi jauh-jauh dari kota, rawuh, Watu Lawang udah cuma sekarang Pak, dari dulu udah jauh, kadang malam juga berkat binaan beliau juga, kita selalu semangat buat meneruskan kesenian ini. Tambahannya? Makasih ya Pak Wakil ya.